Tapi kalau aku cuma punya budget sedikit misalnya, bisa yang mana bro? Bakat-bakatnya calon-calon, ya. Yang calon-calon ada nggak? Ada dong. Hai sahabat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Nah hari ini masih di Surabaya, gue bersama dengan Kevin, bro Kevin. Anak muda yang punya dealer ikan luar biasa nih sahabat Jemvlog. Sekarang kita mau muter-muter. Ini nama tempatnya apa bro? Hong Long Yi. Hong Long Yi. Hong Long Yi. Tapi gue ngomongnya Hong Long Yu, salah berarti ya? Iya. Hong Long Yi. Oke. Okay. Jadi kita hari ini mau lihat koleksi-koleksinya Hong Long Yi. Link. Oke. Okay. Izin bro, bro mau bawa gue muter mana bro? Mau kasih lihat ikan yang favoritnya Hong Long Yi itu yang di mana? Yang ini sih. Oh yang ini? Yang ini. Oke. Okay. Kenapa ini spesial bro? Iya sahabat PLN bro. Oh sahabat PLN? Iya, karena habisin waktu dan listrik banyak sih. Oh. Iya tau, gue butuh training lama. Training lama? Iya. Ini waktu peliharanya dari ukuran? 35an ya, 35 cm 35 cm? Untuk, ini sekarang size berapa bro? 50 mungkin ya, kita jarang ukur, tapi 50 ada harus sih. Iya, 50 ada. Ada 50. Berarti untuk naikkan warnanya ini butuh waktu berapa lama, bro? Berapa lama menjadi sahabat PLN? Lama sih, setahun ada sih. Setahun ada? Setahun ada, karena kalau buat ngeringin kan cepet nih. Oke. Okay. Kalau jalan ngebloknya tuh bikin lama. Yang lama ngebloknya ya? Yang ngebloknya. Berarti ini setahun nih? Iya. Oke. Okay. Setahunan lah. Selama proses merahinnya? Ada tips-tips khusus nggak sih? Yang misalkan lu beda dari yang lain, cuman lu doang gitu. Ini hasil pemikiran lu selama melihara gitu. Ada nggak bro? Gini sih, kalau menurutku arwana yang penting dia nggak stres aja. Yang penting dia kalau mentalnya bagus pasti kebantu kok warnanya kedorong. Stabil ya? Pasti. Oke. Okay. Dari pakannya bro? Udang ya. Udang. Udang. Ini nantinya akan dibuat turun kontes? Ya harus. Harus ya? Harus ya, harus. Nah, sebelum kita lanjut ke ikan-ikan luar biasa lainnya, ini motivasinya apa bro buat tempat sebegininya? Ini duit semua kan? gimana? Iya, biar kita kan Surabaya belum greget nih untuk arwananya. Okay. Maksudnya mau kita ramaikan, lebih ramaikan lah arwana. Okay. Pecinta-pecinta arwana di Surabaya mau diramaikan nih. Dengan adanya ini jadi banyak yang kumpul ya, lebih kenal ya satu sama lain, lebih terekspos lah kita pecinta arwana nih. Jadi Hong Long Yi buka satu wadah di sini juga ya. Iya, bisa saling sharing di sini segala macam, luar biasa. Tapi memang ini tempatnya proper dan niat banget sih bro. Dan satu lagi, itu lampu kok begitu bro? Itu lampu tending bro? Iya lampu tending. Kenapa itu? Lampu aquascape-nya rusak aku. Oh, jadi pakai lampu tending? Iya lah, kan buat gantiin matahari. Ada UV jatuh, jadi okay. Ya biar tanamannya nggak rusak. Itu lampu apa bro? Mayin. Lampu Mayin. Baru kali ini lampu Mayin bisa buat aquascape. Tahu dah. Iya tuh, buktinya hijaunya makin oke okay kok. Oke, okay. Luar biasa. Nah di sini ada apa nih bro? Reptil. Main reptil juga? Iya, ada Bearded Dragon, ular. Oh itu dijual juga? Iya sih, kalau ada yang suka, oh, boleh.
Ini Instagram atau apa jualannya di mana, Bro? Di IG ada honglongyi. honglongyi.id. honglongyi.id. Heeh. Oke. Nah, mau bawa gua ke mana lagi? Ke tempat yang lebih spesial. Di sana mungkin ya. Oke, siap. Ayo aku ikuti. Oh, tapi ini boleh mewah banget sih, Bro, tempatnya, Bro. Wow. Mantap, mantap, mantap. Ini gua ada ikan oke ya. Wah, dari jauh udah merah banget ya. Wah, wow. Emang harus tanning lagi sih, Mas Yan. Oke. Prosesnya lama ini atau yang tadi? Lama tadi. Lama yang tadi. Lama tadi. Kalau ini udah berapa lama proses? Ini sekitar 6 bulan ya. Oh, sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan dia kan masih ngering nih, belum bisa dibilang ngeblok ya. Oh, masih baru ngering-ngering doang ya. Baru ngering-ngering doang sih. Oke, nah kayak ginian yang sudah di progres-progres gini udah mau jadi atau sudah ada bakat merahnya dijual juga nggak sih, Bro? Dijual dong. Dijual. Dan tadi yang di tank depan juga dijual? Dijual dong. Kalau cocok dijual. Oh, kalau cocok dijual. Iya, aku. Oke. Nah, kalau boleh tahu yang di depan tadi itu di range berapa? Kurang lebih aja. Kurang lebih di 50-an lah. 50-an. 50-an. Oke. Nah, kalau yang ini? Ini sekitar 30-40-an. Iya, segituan. Oke. Tapi kalau aku cuma punya budget sedikit misalnya. Bisa yang mana, Bro? Bakat-bakatnya calon-calon ya. Yang calon-calon ada enggak? Ada. Yang mana tuh, Bro? Yang paling kecil dulu nih. Jadi kita range paling ekonomis dulu ya, berarti. Siap. Ya, Bu. Ini nih, di sini-sini nih. Oh, di sini-sini. Di sini-sini di size berapa, Bro? Ini size di bawah 20 cm ya. Oh, di bawah 20 cm. Di bawah 20 cm. Di range berapa, Bro? Harga sekitar 4, 5, 6 segitu. Oh, tergantung anatomi juga. Kan ikan arwana ini kan enggak melulu makin gede makin mahal, kecil murah enggak. Kita lihat kualitas sih, Bu. Ada juga yang gede tapi lebih murah. Ada. Karena ya anatominya kurang gitu. Oke. Nah, ini semua udah termasuk safety chip dan segala macam. Lengkap semua, komplit. Nah, kalau dari ukuran segini kecil nih, yang ada 3 ini ya pilihannya, 4 ya? Ada 5 yang kecil di bawah. Oke, ada 5. Nah, kalau mau lihat anatomi dari sekecilnya udah bisa belum sih, Bro? Sebenarnya sih masih banyak berubah kalau kecil. Cuman ya, kita piara kan kalau kecil bagus, gimana cara rawat biar nggak rusak ya bodinya. Oh. Jaga dari makannya, kasih arus biar dia olahraga terus, kok. Jadi kalau sembarangan nunjuk, kalau beli yang kecil tuh nggak masalah? Jangan sih. Jadi lebih ke gimana? Paling enggak ya, kepala kelihatan batannya, endoknya. Okay. Terus dayung, panjang. Ekor, sirip, lebar. Ya, paling enggak gitulah aku. Sampai nge-close gitu? Oke. Nah, kalau gua punya budget dikit lagi bisa dapat apa, Bro, di sini? Dikit lagi ada sih ya, yang kecil-kecil ini dikit lagi. Oke. Ada mungkin yang ini, dua ini aku agak murah ini. Yang dua ini. Iya, 4 jutaan lah. Ini. Udah merah juga ya? Iya sih. Ya namanya superhead kalau enggak merah bukan merah ya. Ekornya gede loh. Oh iya. Kepala juga lumayan nyendong. Oke. Dayung oke, anatomi oke sih. Wah, biasa. Nah, ini berarti di size under 20 apa under 20 cm? Under 20 cm. Kalau yang menengah-menengah gitu, yang bahan-bahan kayak mau buat gua ngewarnain gitu. Ini nih, belakang nih. Oh, sederetan ini semua. Sederetan ini semua nih. Di antara sederetan ini semua yang paling bagus yang mana, Bro? Ini aku paling suka ini. Oke. Okay. Ini, Go. Oke. Okay. Ini gara-gara metaliknya udah di kepala. Oh. Metaliknya udah di kepala. Iya, kepalanya agak metalik kan jarang sampai arwana itu program di kepalanya metaliknya udah keluar banget. Oke. Okay. Itu sih. Jadi pasti kalau nanti dia udah berwarna pasti keren dia, gak gosong. Nah, kayak beginian nih, yang kayak kelihatannya prospek bagus gitu kan. Di range berapa kalau lu jual, Bro? Ya 7, 8, 9. Oh, masih 7, 8, 9? Iya, gak mahal kok. Oke, mantap. Nah, ada gak sih, Bro, tips dan trik perawatan untuk arwana gimana supaya kita gak salah dari beli sampai dia progresnya jadi bagus? Gini sih, pertama pasti kalau beli ikan paling enggak kita tahu dulu lah milih ikan itu gimana, kayak kepala yang tadi kita sebutin itu, Go. Siap. Terus kedua,
rawat air pasti. Oke. Jadi kalau airnya bagus, ikannya pasti juga sehat. Oh. Itu sih lebih seperti itu sih. TDS mempengaruhi ikan nggak, bro? Harusnya mempengaruhi ya, harusnya ya. TDS makin rendah semakin oke? Nggak juga. Arwana ini lebih ke... Kalau pH air ya, pH air ya. Lebih ke pH? Lebih ke pH ya. Lebih ke pH. Lebih ke pH air ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk TDS segala macamnya nggak mempengaruhi dalam pewarnaan, proses pewarnaan? Selama ini sih kita nggak pernah sampai... Ngecek sampai detail sih. Yang penting air kita filter, bagus, bersih, baru kita ke ikan. Kan, apa perlu pakai RO nggak, bro? Enggak sih, kita ini dari PDAM. Oke. Okay. Ada di belakang, okay. Kita tandon, kita sirkulasi filter, terus kita sebar ke semua pipa di sini. Jadi kalau kuras tinggal buka ini, Bu. Wah, udah, iya. Ini airnya dari filteran di belakang semua. Wah, keren. Jadi airnya udah kita olah dulu lah minim 3 hari, terus baru kita sebar. Oke. Okay. Jadi kita kalau penggantian air 3 hari sekali lah. 3 hari sekali. 3 hari sekali kita ganti 20%. 20% sifon enggak, Bro? Oh iya, si ini apa? Sponnya ya, kapasnya ya. Tiap 2 hari sekali ganti. Oh, tiap 2 hari sekali pasti ganti. Enggak pernah dicuci terus pasang lagi enggak. Oh, enggak. Harus ganti baru ai. Menurutmu makan terbaik untuk arwana itu apa, Bro? Udang ya. Udang. Oke. Udang sih. Cuman pernah nih aku piara ikan dari kecil udang toh, enggak pernah kasih variasi yang lain. Malah juga kadang kurang ya di anatomi ya. Jadi sesekali kalau bisa kasih kodok sih. Kodok? Iya, jadi ekornya keras, tulangnya bagus. Kodok mempengaruhi juga berarti? Pengaruh. Kodok apa? Kodok sawah kah atau kodok? Kodok yang kecil-kecil frozen saya ada. Oh. Kecil-kecil frozen sawah ya. Oke. Mantap. Nah, kalau sahabat-sahabat Jam Vlog mau kesini di mana, Bro? Jalan Majen Sungkono nomor 23 Surabaya. Oke. Okay. Perlu janjian dulu atau memang setiap hari? Buka. Setiap hari buka? Dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya sih dari jam 9. 9 pagi udah buka kita. Kalau tutupnya, pasti tutupnya malam ke subuh sih. Karena buat tempat cangkruk juga tempat kita. Okay. Jadi santai aja. Kalau mau kesini aja langsung. Mantap. Tapi sekali lagi makasih banyak, Bro, waktunya. Udah boleh lihat-lihat dan main-main di sini. Mumpung lagi di Surabaya. Semua tempat kita sambangi dan kita kunjungi. Sukses ya, Bro, untuk galerinya. Thank you. Yo, thank you banyak, Bro. Thank you. Nah, sahabat Jam Vlog, jadi gitu konten kita kali ini. Jalan-jalan di Hong Long Yi. Dealer Galeri Arwana, sahabat Jam Vlog, yang ada di Surabaya. Jadi gitu sahabat Jam Vlog, kalau ada informasi atau pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan yang memang nggak gua tanyakan, boleh langsung hubungin ke Instagramnya honglongyi.id, dan juga kalau ada mau pembelian dan segala macamnya boleh langsung ke Instagramnya. Oke gitu sahabat Jam Vlog, jangan lupa tetap dukung Jam Vlog dengan cara subscribe, like, dan share video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang tahu tentang Jam Vlog. Oke sahabat Jam Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.